lagi bersama aku, Kiki Kor, ingin menjadi wibu yang ditakuti di seluruh dunia. Sekarang waktunya baca komen dulu seperti biasa. Ini adalah adat istiadat Kiki Kor. Cewek gunung aku hanya gede itu idaman. Soalnya apa ya, itu menimbulkan asupan-asupan kesehatan untuk Kiki Kor waktu mau tidur. Percuma cantik kalau gak mau dicium. Astagfirullah, ya Allah. Cewek gak mandang fisik, aku mandang nakal-nakal lagi ya, ternyata Rara Scott Kor. Tepos cantik mas. Kapan reaction tutorial makeup? Oh ya, aduh aku ditakire ya, nanti-nanti ya. Pak Mael habis makan razia, Mael dilupakan. Iya, udah berapa abad ya nggak reaction email yo, ya Allah. Yang jajannya masih rapet itu idaman. Kalau masih rapet itu segera di unboxing dan di review sebelum di unboxing orang lain. Oke, sekarang waktunya main game. Ini kan ada yang minta sih, bang main game lari ada wibu. Lari ada wibu. Anda takut dengan wibu, PP Miki warga. Tenang, dengan adanya game ini Anda akan mendapatkan simulasi menegangkan. Wow, mengerikan. Dan cara-cara apabila bertemu dengan wibu. Game ini hanya ditunjukkan untuk hiburan. Apakah aku habis main game ini aku bisa Unity? Apa ini, Rek? Terima kasih wibu stres. Waifuku. Game-nya ini kok kayak Stickman gini, Rek. Gas. Oh iya, wis langsung aja gas. Apa itu? Loh. Gak tahu aku, Rek. Ya, langsung aja. Jangkrik, ternyata no iklan nih. Ayo cepet ya. Aku itu ingin mengalahkan wibu. Gak bisa di skip ya, Rek. Apa aku harus mematikan internet? Wis. Oke, loncat. Loh, loncatnya gimana, Gie? Alah, internetnya tak matikan kok sih no iklan nih. Aku itu keburu ingin melawan wibu gitu loh. Kimcilnya kok cantik. Oh, loncat-loncat tok gini loh, Rek. Oh, jadi itu wibunya itu bisa kena kaktus itu loh. Kalau kena kaktus itu dia kena damage-nya. Gak kuat aku main ini tok, Rek. Mana sih nyawanya wibu itu? Ayo gampang, Kiki Kor itu pasti bisa mengalahkan. Mukanya kok kepingin aku ajak ngopi gitu loh, Rek. Aduh, kok angil ya ternyata ya. Oke ya, anjing bisa berubah. Nah, kayak itu yo. Itu bawa apa sih, Rek? Anime apa sih aku enggak tahu, eh. Kalian yang tahu komen yo. Soalnya kan aku bukan pecinta anime gitu loh. Yalah. Angel. Oke, santai. Loh, harus dengan iman yang kuat gitu loh. Tidak boleh emosi. Nah, kalau pakai emosi tuh aduh, dancui enggak enak. Loh. Mukanya itu loh, Raya. Tolong, aku penasaran endingnya gitu loh. Lari! Ada wibu! Ayo, Rek, kudu bisa, Rek, harus bisa lagi ya. Ini kalian yang minta dan kalian itu wajib download gitu loh. Harus menikmati. Jadi kalian itu harus bisa mengalahkan wibu dengan penuh family friendly. Nyawaku itu ada 99 miliar apa itu namanya itu. Shield. Shield. Angel, Rek. Enggak bisa loncat dua kali ini. Loh, enggak bisa loncat dua kali lo. Ayo. Ibu pasti bangga kalau Kiki Kor bisa mengalahkan seorang wibu yang terhormat. Loh, loncat sendiri lo. Ya apa sih ini mau sih ini? Emosi aku, Rek. Ibu itu harus mengajarkan, harus dengan kesabaran. Loh, loncatnya itu dua kali loh, Rek. Tolonglah, beri aku kekuatan untuk mengalahkan wibu. Mos! Biar ibuku itu bangga gitu loh. Apakah ini Kiki Kor tidak boleh melawan wibu? Apakah aku harus bersahabat dengan wibu gitu loh? Nah, gampang sih. Dia itu cuman gitu-gitu tok gitu. Oke. Nah, mau mati itu kayaknya wibunya itu. Oh, bukan, ternyata itu koin, Rek. Loh. Oh, jangkrik, aku kira itu nyawanya wibu, eh. Kenapa itu wibunya itu? Kok gak kalah-kalah, Rek? Loh, nyawaku berkurang, eh. Loh, ada apa ini gerangan? Cuman gini tuh, loh, Rek. Ah! Tolong, Mik,
ya beri aku kekuatan dan pengertian gitu loh, gimana caranya agar aku itu sabar melawan Wibu. Gila wis iso gila rek gampang gila. Cuman gitu-gitu. Tolonglah kasih aku kekuatan dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa di share ke teman-temannya ya. Nah, ini. Ini sungguh mengerikan. Aduh lo. Lo kan nyawaku berkurang. Aduh. Berkurang nyawaku. Lo nyawaku berkurang itu dari mana ini? Wibu bisa mempunyai kekuatan dari dalam. Pokok kita harus melewati kaktus-kaktus gitu loh. Karena kaktus itu adalah musuh Wibu loh kan. Tuh, Kiki harus semakin ahli dan menjadi pro player. Oke. Okay. Ya. Loh. What is hell? Loh, Rek. Loh, kok berkurang, Rek? Kurang ya, Rek? Waduh, ya apa ini? Punya kekuatan apa ya iku ya? Tambah cepet, Rek. Loh, tinggal dikit nyawaku, ya apa ini? Nah, nyawaku tinggal segitu loh, Rek. Padahal aku tidak bisa melawan apa. Astagfirullahaladzim! Aku nggak bisa mengalahkan Wibu. Aku nggak bisa melawan, Rek. Lo ngulangi lagi, Rek. Mungkin aku skip ya. Biar kalian nggak bosen. Jujur ya, aku itu bosen gitu loh. Cuman gini tok. Padahal aku itu butuh berapa menit ini aku nggak kedip asli. Loh, main ini gak kedip ya aku ya? Loh, kena! Awas. Astagfirullah. Coba aku main ini gak kedip ya. Demi melawan Wibu gitu loh. Aduh, pedes sih mataku. Si pedes mataku. Lo ngebug nih lo. Lo ngebug ini ngebug. Tolonglah developernya. Ya betulin gamenya. Aduh, aku tuh emang tidak bisa mengalahkan Wibu sesungguhnya. Kalian udah ada yang bisa mengalahkan Wibu? Kalian komen ya. Aku belum bisa ya, Rek. Hampir 1 jam lagi aku main. Bener. Ini aku skip lo videonya. Biar kalian gak bosen gitu lo. Aku butuh 1 jam untuk mengalahkan Wibu. Padahal main game ini itu yo tidak harus pakai otak lo ya. Tinggal ngeklik aja gitu lo. Harus pakai perasaan untuk mengalahkan sang baginda. Lo Rek, isore ayo Rek, Rek, ayo Rek, tolong ya support aku biar aku bisa mengalahkan lo. Mickey mau kalah. Aduh, hampir aja. Aduh, kok gini lo Rek, ternyata Rek asli. Aduh, aku selama 25 tahun hidup baru ini loh ya. Hidupku itu jadi sulit. Butuh berjam-jam untuk mengalahkannya loh kan. Iki loh, bisa iki loh Rek. Ayo harus serius ya. Serius, fokus, mata harus akurat dan sinkron. Ya jangan terkecoh oleh muka itu ya. Ini lebih sulit daripada meng-review jajan kimcil. Aduh kebak. Aduh, padahal aku udah mau bisa. Ayo Rek, ya bantu like ya Rek ya. Bantu like Rek, bantu like dan subscribe dan di share ke temen-temennya. Biar kalian bisa mengalahkan Wibu. Dan kalian bisa lari secepat-cepatnya. Ini gak bisa cepat ya. Ayo Rek, ini kurang dikit. Loh, kok gelap. Aduh, gelap. Ini kenapa ini? Apakah aku kena azab, kena kutukan? Aku bisa, Rek. Aku iso. Apa ini? Apa lagi? Endingnya? Apakah aku dapat ending? Dah. Apa ini? Suara apa ini? Wibu terkalahkan? Oh. Lah kok ciut gini? Oh, dia kuat sekali. Dia ngomong.
Lo udah ngomong Rek tadi Rek, saya apa tadi? Anda satu-satunya pejuang yang berhasil mengalahkan Wibu. Anda adalah anak yang diramalkan akan membawa perdamaian di planet Halu. Selamat pejuang. Apakah aku harus memanggilmu Paduka Raja? Kalian harus memanggilku Baginda Raja karena aku bisa mengalahkan Wibu. Apa ini tanda tanya? Kenapa gila? Waduh. Tidak mungkin. Apa ini, Rek? Ini apa ini? Apa ini? Wah, ternyata Mugi. Tsukuyomi. Mugi. Apa ini? Tsukuyomi. Kok jadi gede, Rek? Tidak ada yang bisa mengalahkan Wibu. Tapi suatu saat kedamaian akan tercipta di planet Halu. Semoga kalian habis nonton video ini, kalian bisa mengalahkan Wibu. Mama pasti bangga kalau kalian itu bisa mengalahkan Wibu gitu loh.